bikin es buah. Gampang banget, cuma ini ada bolong kue, susu, air gula, sama itu cincau hitam. Ini ada sedikit es. Nah, caranya ini bolong kue yang udah kita hancurin kayak begini. Terus kita tambahkan sedikit cincau di atasnya. Nah, ini aku nggak pakai mangkok, aku pakai ininya holongkuo. Sekarang kita tambahkan air gula. Habis itu kita siram susu. Selera ya susunya. Nah, terakhir kita tambahkan es batu. Ya, sudah jadi. Lumayan buat menu buka malam ini, ya, kayak begini. Simple dan gampang, gak usah yang perlu ribet-ribet. Tuh. Ini aku mau kasih buat kakek dulu. Ntar buat aku sore. Buahnya selera. Boleh ditambahin mangga, stroberi kalau ada. Karena aku cuma pakai buah naga atau holongkuo sama cincau hitam. Tuh. Kayak gini. Oke. Ini buat buka malam ini terakhir. Oke, sampai ketemu di channel aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.